Pondok Pesantren Kiai Haji Harun Nafsi bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui program kebun hidroponik yang dinamakan Kebun Harun Nafsi Farm atau Honey Farm. Perkebunan dengan luas sekitar 300 meter persegi ini dikelola oleh para santri didampingi tim Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur. Kebun Honey Farm bertujuan untuk membangun ekonomi pesantren yang mandiri dan agar para santri memiliki skill berwirausaha. Kebun Honey Farm memproduksi berbagai jenis sayuran, di antaranya selada, romaine, green pak choy, caisim, dan kale. Berwirausaha di bidang hidroponik dipilih karena dinilai mudah untuk dilakukan, termasuk oleh para santri di tengah padatnya aktivitas. Masa pertumbuhan tanaman dengan metode hidroponik yang cepat, serta nilai jual yang tinggi menjadi daya tarik teknik perkebunan hidroponik. Tempat di samping saya ini adalah contoh sayur selada yang masih fresh dan sangat cepat pertumbuhannya dibandingkan sayur yang kita tanam di tanah atau di pertanian konvensional. Nah, itulah kenapa kita memilih budidaya hidroponik. Selain mudah ditanam, daya tumbuhnya juga begitu cepat, bersih, dan juga nilai jualnya cukup tinggi. Mengingat sayur hidroponik ini bebas pestisida dan bersih seperti itu. Kami merasa puas dengan pelayanan dari Honey Farm. Terlebih kami, restoran kami menerima produk yang sangat berkualitas. Jadi produk yang ditawarkan oleh Honey Farm sangat bagus, sangat segar, produknya tidak pahit, daunnya bagus, kemudian pengantarannya cepat, ditambah dengan kemasan yang sangat rapi. Kebun hidroponik ini terus berkembang pesat, terus berkembang semakin besar, sehingga manfaatnya akan sangat banyak sekali, kemajuan khususnya pondok pesantren, tetapi juga kemajuan bagi ilmu-ilmu yang didapat oleh santri, selain mereka mendapatkan ilmu-ilmu agama, ilmu hafalannya, tetapi juga mereka mendapat ilmu mengenai cara berbisnis, cara bercocok tanam. Tidak hanya untuk para santri, masyarakat umum juga memiliki kesempatan untuk belajar teknik hidroponik. Melalui ruang kelas Learning Center yang menjadi pusat pelatihan urban farming. Program Urban Farming untuk ketahanan pangan Indonesia.